Marliana curiga dengan sikap keluarga Eki yang tewas dibunuh bersama adiknya 8 tahun silam. Keluarga Eki seolah menghilang dan sulit dijangkau saat keluarga Vina sibuk mencari keadilan. Padahal Marliana sendiri ingin menjalin komunikasi dengan ayah Eki yang menjabat sebagai anggota kepolisian tersebut. Dilansir dari Tribun Cirebon.com, berkat upaya keluarga Vina yang terus menuntut keadilan, kematian Vina dan Eki Cirebon kembali mencuat dalam 3 minggu terakhir. Salah satu tuntutan tersebut diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Melalui film tersebut, keluarga Vina berjuang untuk meringkus semua pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Namun Marliana, kakak Vina, mengaku curiga dengan sikap keluarga Eki yang seolah menghilang. Pasalnya keluarga Vina sulit menjangkau keluarga Eki, baik melalui pertemuan langsung ataupun telepon seluler. Padahal ayah Eki sendiri menjabat sebagai anggota kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Marliana di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Samaden, Kecamatan Kejaksaan Cirebon pada Rabu 5 Juni 2024. Marliana pun menjelaskan bahwa terakhir kali mereka berkomunikasi adalah selepas sidang pada tahun 2017 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.